Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Saya mohon maaf terpaksa saudara tak kumpulin ke sini supaya bisa rata ya, dan saya ingin menyampaikan sesuatu saudara bahwa kondisi keadaan saat ini memang sedang sangat tidak nyaman di luaran. Nah, pada pagi ini saya langsung saja ke poin yang kenapa kok saya kumpulin saudara sekalian. Begini Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu. Di video kita ini ada seseorang yang cinta Bapa Yahweh. Tentu saja orang yang cinta Bapa Yahweh dan dia hidupnya diberkati dan memiliki hati yang mulia, sehingga dia berpikir, memikirkan bahwa jemaat kita ini perlu mendapatkan pertolongan. Nah, untuk itu seseorang tersebut yang mencintai Bapa Yahweh, dia mengirimkan berkat kepada saya untuk dibagikan kepada 50 jemaat yang perlu mendapatkan bantuan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya undang saudara ke sini. Saya akan membagikan berkat dari seseorang yang mohon maaf namanya tidak mau disebut. Jadi saudara doakan saja, karena alam semesta itu ngerti. Kalau saudara berdoa, maka doa saudara itu akan menuju ke orang yang mengasihi saudara semua. Jadi seseorang ini mencintai saudara dan dia membagikan berkat melalui saya. Ada 50 orang ya, masing-masing akan mendapatkan berkat 1 juta rupiah Bapak Ibu. Jadi saya akan bagikan semua ini secara merata, walaupun ada beberapa yang belum bisa hadir ya. Bahkan ada yang katanya bapaknya ronggo itu masuk rumah sakit, jadi nanti akan disusulkan. Terus juga ada beberapa yang belum hadir karena rumahnya cukup jauh ya, jadi yang ada saja dulu. Tapi saya perlu memberitahu kepada saudara bahwa seseorang tersebut itu memberikan 1 orang 1 juta, sebanyak 50 orang ya. Jadi saya akan bagikan. Namun sebelumnya, mari kita akan berdoa bersama-sama untuk orang yang cinta Tuhan ini ya, untuk saudara kita yang mengasihi Bapa Yahweh. Saudara tidak perlu tahu namanya, katakan saja, Tuhan, orang yang mencintaimu, tolong berkati semakin berlimpah. Ayo Bapak Ibu, kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Maha besar ya Bapa Yahweh, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Bapa Yahweh yang kami kasihi di dalam nama Adonai Yesus HaMasih. Pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk seseorang yang memiliki hati yang mulia, memiliki hati yang cinta akan Engkau, yang saat ini memberikan berkat kepada 50 jemaat. Bapa Yahweh, berkati, balas dengan berkat-Mu yang berkelimpah. Saya tahu bahwa untuk kondisi seperti sekarang banyak orang yang membutuhkan, tetapi justru mempelai-Mu ini, kekasih-Mu ini, bukan dia membutuhkan tetapi justru memberkati kami. Bapa Yahweh, balaslah ke
kekasihmu ini ya Tuhan, dengan berkat yang berkelimpahan. Berilah kesehatan yang sempurna, berilah kekuatan, berilah perlindungan untuk seluruh keluarganya, agar Bapa Yahweh melindungi mereka semuanya, sehingga mempelai Habasyah ini akan selalu dibuat Tuhan menjadi berkat yang besar dan sehat senantiasa. Terima kasih Bapa Yahweh, kami serahkan kekasihmu ini di dalam tanganmu. Dengan segala ketulusan hati kami berdoa, Bapa balas, balas tangan kasihnya yang telah Dia berikan kepada kami anak-anakmu semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kami mempersembahkan semuanya ini di dalam tangan Bapa Yahweh. Kami juga berdoa supaya apa yang Dia berikan, keuangan ini bisa menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepada-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya akan bagikan nanti kalau keluar langsung dapat satu-satu ya. Ya, nanti kalau saya panggil maju ke depan, ya, satu-satu nanti langsung bisa kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Ayu Krisna Lindia. Ya. Bapak Yahweh berkati. Kemudian Nardi, Pak Nardi, mana Pak Nardi? Sudah datang? Oke, belum datang, ya, sudah nanti nyusul. Yanto Tato. Ya, puji Tuhan. Pak Heri, Heri. Ya, ini ada dua Heri soalnya. Ya, mana saja boleh. Nah, makanya nama itu penting ya, Bapak Ibu. Nama Bapak Yahweh jangan berubah jadi Allah. Ya, nanti bingung nanti. Ya Pak Heri, silakan Pak. Kemudian Nani. Nah, ini Nani ini ada dua juga nih. Ya. Ya, Nani ini dulu. Terima kasih Bapak yang diberkati. Ya, Nani yang belakang. Ya, saudara Theo. Tulas, langsung cepat ke sini. Hameng. Seri.
Jefferson Alin Maknyo. Ginting, Bumarta, Mbak Nur, Pasif. Siapa? Oh, ada Sri dua. Sri Sugiyati, Pak. Oh iya, Bapak. Iya, Pak. Oke. Ya. Kemudian siapa lagi nih? Oh iya, oh ini dulu. Oh iya, ini soalnya kata ini menganunya. Ayo siapa lagi yang belum angkat tangan? Ya, silakan ini maju. Ya, makasih. Siapa lagi yang belum angkat tangan? Oh, Andre. Ini Andre. Iya. Sudah? Oke, siapa ini? Oh, si Nganu. Pitoyo. Oh, Putriyono. Ada lagi yang belum? Oh sudah semua ya. Baik Bapak Ibu, ini semua sudah. Jadi yang ini Elis sama Jimson. Oke, karena sudah semua, ya silakan Mami. Ya, nanti untuk Bapaknya Ronggo diantar. Ya, sama Pak Gunawan. Oke, untuk Pak Gunawan. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya kira cukup sampai di sini. Sekali lagi, jangan lupa kalau saudara berdoa, bawalah dalam doa seseorang yang sudah memberkati saya, berkatilah dengan berlimpah ya Bapak Ibu. Alam semesta itu ngerti apa yang saudara doakan, arahnya kemana dia tahu ya, supaya Bapak Yahweh semakin memberikan kelimpahan.
Inilah yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati saudara semua. Haleluya. Jadi nanti saudara lambaikan terima kasih gitu ya. Oke, baik saudara-saudara, ucapkan terima kasih kepada seseorang yang sudah memberikan berkat untuk saudara sekalian. Silakan. Satu, dua, tiga.